Hai, good morning, selamat pagi, wanakam, kali wanakam, om swastiastu, selamat pagi semuanya. Salam olahraga, merdeka, merdeka, merdeka. Nah, masih suasana merdeka ini hari. Di tempat di hari ini, tanggal 25 Agustus 2024, Mohan sedang berada di Sri Tenda Yuda Bani Kuil, Lubuk Pakam. Nah, kuil yang sudah ratusan tahun hadir di Lubuk Pakam akan menggelar acara spesial, yaitu meletakkan patung tertinggi nomor 2 di Indonesia. Nih, patungnya ada di sebelah saya. Tetapi di hari yang spesial nih, Mohan pengen ngajak seluruh umat Sedharma untuk mendoakan kelancaran dan kesuksesan PON yang akan berlangsung di tanggal 8 sampai 20 September 2024 di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Nah, untuk Sumatera Utara itu venue-nya banyak banget, dari mulai gelora olahraga yang ada di Batangkuis, terus ada di Kota Medan, ada di, ya banyak banget lah pokoknya, ada banyak sekali venue-venue tempat terlaksananya PON. Tetapi sebelum olahraga, sebelum kegiatan PON dimulai, saya akan mendoakan dulu supaya kegiatan PON yang akan terlaksana di tanggal 8 September sampai 20 September 2024 ini berjalan dengan baik dan lancar. Ini saya sedang berada di Sri Tenda Yuda Bani Kuil untuk melantunkan doa-doa supaya PON yang akan jatuh pada tanggal 8 September hingga 20 September berjalan baik dan lancar. Semoga juga Sumatera Utara menjadi juara utamanya. Oke, kita berdoa dulu ya guys. Om Burbuwa Swaha Tatsavitur Bareyam Bargo Debar Shakimani Diyo Yona Prachodaya. Setelah berdoa memohon kelancaran PON supaya sukses, habis berdoa kita harus pakai ini guys. Ini dia, biar makin keren, makin ganteng, dan semoganya semua terlindungin dan semoga bahagia. Oke, segitu saya video saya. Semoga PON 2024 berjalan lancar dan sukses. Astungkara nandri wanakem, om santi 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 om. See you guys. Merdeka.